Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan siri ulang kaji ataupun bincang soalan UPKK dalam subjek Jawi. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan ejaan yang betul. Okey, bolatkan ejaan yang betul. So dia akan bagi kita soalan berbentuk objektif macam ni. Ada pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Kemudian kita kena pilih mana dia akan bagi perkataan yang bunyinya sama mungkin, tapi yang mana satu ejaan yang paling tepat. Okey, soalan nombor 1. Ismail membeli beg berwarna merah. Okey, yang manakah ejaan beg yang betul? Alif, ba, jim, dal. Okey, jawapannya ialah ba. Okey, ba, ya, ga. Beg. Okey, kemudian soalan yang kedua, pelajar perlukan visa untuk belajar di Jordan. Pelajar perlukan visa untuk belajar di Jordan. So, jawapan visa, ejaan visa yang paling tepat adalah pada jawapan alif. V, ya, sin, alif. Okay, visa. Okay, soalan ketiga, Rashid menyimpan gambar di dalam album. Okay, yang mana ejaan album yang betul? Jawapannya ialah ba. Alif, lam, ba, waw, mim. Album. Okey, soalan yang keempat. Almari itu dipenuhi dengan Al-Quran. Almari itu dipenuhi dengan Al-Quran. Okey, ejaan Al-Quran yang tepat adalah alif. Alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun. Al-Quran. Okey, soalan kelima. Murid hendaklah datang ke sekolah setiap hari. Okey, ejaan datang yang betul adalah jim, dal, alif, ta, na. Datang. Okey, soalan nombor 6, Alisha meminta izin sebelum keluar. Alisha meminta izin sebelum keluar. Okey. Perkataan izin, ejaan yang betul adalah dal, alif, ya, zal, ya, nun. Okay, soalan ketujuh, keluarga saya melancong ke Langkawi. Keluarga saya melancong ke Langkawi. Okay, ejaan melancong yang tepat adalah alif, mim, lam, nun. Jim, waw, ca, waw, nga, melancong. Okey. Soalan ke-8, pokok serai ditanam di belakang rumah. Pokok serai ditanam di belakang rumah. Okey, ejaan serai yang tepat adalah ba, sin, ra, alif, ya, serai. Okey, soalan yang ke-9. Hari kebesaran negeri disambut meriah. Hari kebesaran negeri disambut meriah. Okey, ejaan kebesaran yang tepat adalah dal. Kaf, ba, sin, ra, nun. Kebesaran. Okay. Soalan 10. Siti sedang menikmati hidangan kuih. Siti sedang menikmati hidangan kuih.
Menikmati, ejaan menikmati yang tepat adalah pada jawapan jim. Mim, nun, ain, mim, ta, ya, menikmati. Okey, soalan 11 hingga soalan 15. Gariskan ejaan yang betul di dalam kurungan. Okey, soalan 11. Murid itu menyertai pertandingan nasyid. Murid itu menyertai pertandingan nasyid. Okey, ejaan menyertai yang betul adalah okey, tu menyertai. Mim, nya, ro, ta, alif, hamzah. Ya, hamzah dekat tepi alif, bukan di atas alif. Okey, soalan 12. Ini buku pendidikan Islam. Ini buku pendidikan Islam. Okey, ejaan pendidikan yang betul adalah tengok, dia gunakan huruf qaf, bukannya huruf kaf. Okey. 13. Johan mendapat kejayaan yang cemerlang. Okey, Johan mendapat kejayaan yang cemerlang. Ejaan kejayaan yang tepat adalah okey, yang first tu, yang okey, yang digariskan tu. Okey, kejayaan, ejaannya macam tu. Kejayaan. Jim, kaf, jim, alif, ya, alif, hamzah, nun. Okey. Soalan 14, memancing adalah kegemaran Ghazali. Memancing adalah kegemaran Ghazali. Ejaan kegemaran yang betul adalah okay, kita gariskan ejaan yang betul. Kegemaran. Kaf, ga, mim, ra, nun. Kegemaran. Okey, soalan yang ke-15. Akademi Bomber terletak di atas bukit. Okey, di atas bukit. Ejaan di atas yang betul adalah okey, yang kita gariskan tu, di atas. Dal, alif, hamzah. Okey, alif, hamzah tu berada betul-betul di atas huruf alif, ta, sin. Okey. Okey, soalan 16 hingga soalan 20. Susun perkataan-perkataan berikut supaya menjadi ayat yang betul. Okey, dia akan bagi kita beberapa perkataan yang disusun secara terbalik ataupun secara celaru. Kemudian kita kena jadikan perkataan-perkataan itu ayat yang betul. Okey, soalan 16. Kipas, sila, ini, pasang. Okey, kita susun menjadi ayat. Sila pasang kipas ini. Kemudian, 17. Pelajar Amirah cemerlang ialah. Okey, ayatnya akan jadi Amirah ialah pelajar cemerlang. Okey, 18. Bomber pasukan berkawat sedang. Bomber pasukan berkawat sedang. Okey, pasukan bomber sedang berkawat. Pasukan bomber sedang berkawat. Okey, 19. Berehat rekreasi di Taman Ramli. Jawapannya ialah Ramli berehat di Taman Rekreasi. 20. Melawat murid ke muzium sekolah. Jawapannya ialah murid sekolah melawat ke muzium. Okay, soalan seterusnya, soalan 21 hingga soalan 25, tulis tanda bacaan di tempat yang betul. Okay, 21, Sufiah tinggal di asrama sekolah. Okey, tandanya adalah noktah. Okey, 22, syabas, anda mendapat tempat pertama. Syabas tu adalah kata seru dan tandanya mestilah tanda seru. Okey, 23, berapakah harga sebuah laptop baharu? So, ada perkataan berapakah, itu ayat tanya. Mesti ada tanda soal. Okey, Indra, Badri dan Amri bersahabat baik. So, bila ada tiga orang, kat belakang tu ada dan. Ok,
Okey, kat tengah-tengah tu mesti kita masukkan tanda koma. Okey, 25, guru berpesan, sentiasalah berkelakuan sopan. Ada pembuka kata dan tanda bacaan yang di tempat yang dalam petak tu kita boleh letak penutup kata. Okey, pembuka kata, penutup kata. Sentiasalah berkelakuan sopan. Okey, baik, soalan seterusnya, soalan 26 hingga soalan 30. Suaikan mengikut jenis ayat yang betul. Suaikan mengikut jenis ayat yang betul. So, kita baca ayatnya, kemudian kita suaikan kepada jenis ayat tersebut. 26, Luqman tidak pernah ponteng kelas kafar. Jawapannya ialah ayat nafi sebab ada perkataan tidak. Okey, 27. Semua murid diminta beratur di tepi kelas. Semua murid diminta beratur di tepi kelas. Ini ayat kehendak diminta. Ada perkataan diminta. Okey, 28. Udara segar di desa sungguh nyaman. Ini ayat penyata. Di manakah letaknya masjid kristal? Okey, ada perkataan di manakah, kemudian ada tanda soal. Ini adalah ayat tanya. 30, wah cantiknya panorama di pulau perhentian. Ada perkataan wah dan ada tanda seru kat belakang. Ini adalah ayat seru. Okey, kita suaikan kepada jenis-jenis ayat yang betul. Soalan 31. Rumikan 31 hingga 35, rumikan ayat-ayat berikut. So, kita kena tulis balik ayat ni kepada tulisan rumi. Okey, 31, makanlah buah-buahan tempatan. So, kita tulis rumi dia, makanlah buah-buahan tempatan. 32, taman permainan tempat bermain. Taman permainan tempat bermain. Okey. 33, pemburu menembak rusa di hutan. Pemburu menembak rusa di hutan. Bapa bekerja sebagai doktor. 34, bapa bekerja sebagai doktor. Kita rumikan, bapa bekerja sebagai doktor. 35, baju Melayu pakaian tradisional. Okey, baju Melayu pakaian tradisional. Okey, tradisional. Okey, soalan 36 hingga soalan 40. Jam dinding. Okey, kena jawikan rangkai kata berikut. 36, jam dinding. Okey, kita jawikan. Okey, boleh perhatikan tulisan jawi dia, jam dinding. Kemudian klinik swasta. Okey, klinik swasta. Tamadun Islam. Okey, ejaan Tamadun Islam. Bintang Kejora. Okey, kita eja dalam tulisan jawi bintang Kejora dan pegawai kerajaan. Okey, nombor 40, pegawai kerajaan. Okey, kemudian soalan 41 hingga soalan 45, baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. Okey, kita baca petikan dia dulu. Semut dan burung bersahabat baik. Pada suatu hari, semut terjatuh ke dalam sungai. Semut terkapai-kapai di bawah arus deras sungai itu. Okey, burung ternampak lalu menjatuhkan beberapa helai daun untuk menyelamatkan sahabatnya. Pada keesokan harinya, seorang pemburu telah masuk ke dalam hutan untuk berburu. Kehadiran pemburu itu disedari oleh semut. Semasa pemburu mengacukan senapangnya hendak menembak burung, semut menggigit kaki pemburu tersebut menyebabkan dia merasa sakit lalu tembakannya tersasar. Burung yang terdengar tembakan itu terus terbang melarikan diri. Inilah keistimewaan mempunyai sahabat sejati, sehaluan dalam menjalani kehidupan seharian. Okey? So, kita tengok soalan nombor 41 berdasarkan petikan yang telah kita baca tadi.
Okey, soalannya adalah apakah hubungan semut dengan burung? Apakah hubungan semut dengan burung? Semut dan burung bersahabat baik. Okey, jawapannya semut dan burung bersahabat baik. Okey, 42, bagaimanakah cara burung menyelamatkan semut? Menjatuhkan beberapa helai daun supaya semut tu boleh apa tu naik di atas daun tu dan dia tak lemas. Okey, 43, siapakah yang mengacukan senapang untuk menembak burung? Jawapannya ialah pemburu. Okey, 44, apakah tindakan semut untuk menyelamatkan burung? Tindakan semut adalah semut menggigit kaki pemburu sampai pemburu rasa sakit, kemudian tembakannya tersasar dan tak kenalah tembakannya tu kepada burung. Okey, 45, tulis tajuk yang sesuai berdasarkan petikan. So, tajuk yang sesuai berdasarkan petikan ni kita boleh tulis tajuknya adalah sahabat sejati. Okey. Okey, alhamdulillah sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video bincang soalan UPKK bagi subjek Jawi pada kali ini. Semoga video ini banyak memberi manfaat untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran untuk menempuhi ujian UPKK nanti. Okey, semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.